السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسولنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم. الله تعالى berfirman, bulan Ramadan di mana Al-Quran diturunkan di dalamnya merupakan petunjuk kepada manusia dan merupakan keterangan terhadap petunjuk Allah, dan juga merupakan pemberi perbezaan antara hak dan batil. Dan ayat, satu ayat lain, Allah Ta'ala menyeru, wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepada terhadap kamu nasihat pengajaran, iaitu Al-Qur'anul Karim, daripada Tuhan kamu. Shifa'ul lima bisudur merupakan penawar untuk penyakit batin manusia. Wahudan wa rahmatan lil mu'minin, pertunjuk, merupakan pertunjuk yang rahmat juga kepada orang-orang mukmin. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin medan ilmu yang hamba hormati dan kasihi. Pertama, kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya kerana kita berada dalam suatu bulan yang sangat hebat. Bulan yang penuh kemuliaan. Pada dan juga kita bersyukur kerana doa kita selama ini sebelum Ramadan dahulu, sebelum kita tinggal Ramadan lepas, kita telah berdoa supaya kita dapat lagi untuk bersama-sama Ramadan yang ada hari ini. Dan jelasnya kita ini masih ada, merupakan sesuatu yang amat mahal dan berharga sekali. Kerana di sana sahabat Rasulullah SAW yang namanya Salman, orang panggil Salman Al-Farisi, pernah memberitahu dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh dia bahawa Rasulullah SAW sebelum kedatangan Ramadan ataupun di akhir-akhir bulan Syaban, Rasulullah bangun ataupun Rasulullah berkhutbah ataupun memberi syarahan, memberi pidato kepada ummah dia. Walaupun pidato waktu itu, tetapi oleh kerana Rasulullah ini sebagai seorang Nabi, maka dia membawa suatu pesanan wasiat yang amat berharga kepada semasa itu sehingga hari ini. Sebab syariat Nabi Muhammad ini akan terus-menerus sampai kepada hari kita kiamat nanti. Seorang sahabat yang mempunyai latar belakang yang amat menarik kalau kita melihat, kalau kita cuba mempelajari, mendekati peribadi Salman Al-Farsi. Kalau ada masa, hamba akan melihat sedikit tokoh ini yang meriwayatkan sebuah hadis yang hebat juga. Kita nak lihat tokoh ini, khidmat dia, penglibatan dia dalam memberi masa depan Islam yang hebat.
dan pandangan-pandangan yang comel. Ini perlu kita sebagai umat Nabi Muhammad ni, kita kena reti, kita tahu bahawa di sana ada Rijalul Haulur Rasul dipanggil. Dalam bahasa Arab, Rijalul Haulur Rasul, tokoh-tokoh di sekeliling pinggir Rasulullah. Sekurang-kurangnya ada seorang seorang penulis, dia telah kumpul ada 60 orang. Ada tokoh yang membantu Rasulullah dalam kerja-kerja untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala dalam semua peringkat. Jadi kalau kita boleh perhati dalam Ramadan yang mulia ini, insyaAllah membaca dulu hadisnya, riwayat oleh Salman Al-Farisi. Apa kita tengok sikit latar belakang dia, supaya kita tengok tokoh-tokoh sahabat ini, susahkah dia, senangkah dia. Dia tak lari dengan Islam. Dia tidak mulah merajuk dengan Islam. Di mana qala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu khatabna Rasulullah SAW fi akhir yaumin min Sya'ban. Kata Salman, kami diberi ucapan Rasulullah SAW akhir daripada hari Sya'ban. Ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim mubarak. Ini kata Rasulullah, ya ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim, wahai umat manusia, sesungguhnya kamu sekarang sedang dipayungi atau sedang di adhallakum, dilindungi, dipayungilah, lebih baik dipayungi, syahrun azim, satu bulan yang amat hebat, mubarakun, penuh keberkatan. Jadi kita apa sebut tadi, kita leni duduk dalam satu bulan yang sememangnya hebat, yang sememang ditunggu-tunggu daripada bulan Rejab dulu lagi. Nah, bagi pencipta Ramadan ini, orang yang telah merasai bagaimana nikmatnya Ramadan, hebatnya Ramadan ini, dia berasa bulan Rejab dulu lagi. Awal bulan Rejab tu, marinya fajar bulan Rejab awal mari, dia berasa dah sesuatu yang berlainan. Ada bagi orang yang pencinta kepada Ramadan. Bagi orang yang musuhkan Ramadan, masuk Rejab tadi gelisah dah. Lah gelisah dah, baik tak sudah nak makan lagu mana, nak galak lagu mana. Sebab nak main bola lah kalau misalnya dah. Dia berasa susah dah. Benar-benar penyakit-penyakit tu mari dah. Tetapi bagi orang yang pencinta Ramadan, dia merasa sesuatu. Udaranya dia berasa lain, suasana dia berlain. Terutama semakin hari semakin dekat dengan Ramadan, dia power dia tembak kuat sekali. Power Ramadan terlampau kuat kerana membuat satu kehebatan bulan yang penuh keberkatan. Maka kita yang ada hari ini, kita penuh sedar, kita nak buat sesuatu supaya kita dapat manfaat Ramadan yang berkat ini sepanjang hari-hari Ramadan kita. Antara kata dia, syahrun fihi lailatun khairum min alfishah. Nah, ini hak kita beritahu sama dah. Tetapi pengisian yang bagaimana cara nak kita dapat tu. Syahrun fihi lailatun khairum min alfishah. Satu bulan padanya dapat satu malam, khairun, lebih baik daripada 1,000 bulan. Itu gambaran. Sebab memang sebegitu Allah Ta'ala buat, Allah Ta'ala takdirkan kita umat Nabi Muhammad akhir zaman ini kena beri gandaan-gandaan yang banyak untuk kebaikan kita umat, umat manusia, beri kebaikan yang banyak. Contohnya gandaan dalam bulan Ramadan ada satu malam yang dikira khairum min alfishah, lebih baik daripada 1,000 bulan. Kerana pastinya kita lihat umat Nabi Muhammad ini umurnya tidak panjang. Itulah, umur tak panjang. Maka kita perlu gandaan supaya hak kita bawa sebagai pahala tadi, yang disebut oleh Allah Yarham tu guru sama-sama pun, dia kata di sana
kita kena bawa mata duit sana. Dia tak boleh bawa mata duit sini. Kena bawa duit akhirat. Kod dia tak laku, ringgit tidak laku, pound sterling tak laku, nah, dolar Amerika tak laku. Ikutlah mata wang gapo atas muka ni, dia tak laku. Hak lakunya mata wang akhirat. Cuba seluk poket kita, cuba tu ada ke mata wang akhirat alhamdulillah ni. Ha, kita kena sipai bank dia. Nah, kita nak sipai mana? Namanya mata wang akhirat itulah sawaban. Mata akhirat tu dia merupa nama dia sawaban. Kita balik rumah cek bank mana kata saya nak mata wang akhirat mari. Namanya sawaban. Dolar mata si, pound sterling mata si. Anak-anak mata wang akhirat. Mungkin orang bank dia kata ni tak betul dia kata ni. Nah. Ha. Yang sebenarnya ialah inilah zamannya, inilah masanya. Kita hendak mempersiapkan sebanyak mungkin untuk kita masukkan dalam simpanan kita. Apabila kita mati nanti, di sanalah kita akan dapat keluarkan simpanan kita. Ha, itu nak winapok perlunya pahala. Ha, tunggu penjelasan daripada kita bahawa biar napok. Kadang-kadang bitih kita napok lalu. Nah, kalau ayat bitih, ayat duit ni, oh, napok lalu. Maka gitulah kita berhubung dengan persiapan kita duduk di hari ini. Kita kena persiapan untuk menambahkan. Maka musim mana? Ini musim ini. Musim hari ini. Musim kita ada ini. Ja'alallahu siyamun harihi faridah. Allah Ta'ala jadikan siang hari satu keperduan. Kewajipan hari ini kita kena berpuasa. Nah, faridah wa qiyamul lailahi tatawwa'an. Dan kita menghidup ataupun kita mengguna, kita membangunkan qiyam ni bangun. Kita mana bangun di sini menunjukkan bahawa kita tidak duduk saja, bahawa kita solat, kita solat pada waktu malam li faili bi lailihi tatawwa'an sebagai suatu perbuatan yang kita kira sunat dan dari hasil daripada kesedaran dan kesukaan kita. Kesukaan kita, kesedaran kita. Bukan buat tu kan orang agama pergi semayah terawih, kita pergi tidak. Kita turun rumah kita memang secara tuding kitanya memang nak buat suatu amalan yang lebih daripada biasa dalam bulan Ramadan. Dan seterusnya dia kata, man taqarraba fihi bi khaslatin min al khair kana kaman adda faridah fi ma siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridah wa huwa syahrul sabr wa sabrul syabul al jannah wa syahrul muwasat wa syahrul yazdadu fihi rizqul mu'min wa man fattara fihi shaiman kana mu'afratan lidzunubihi wa atqan lirqabatihi min an nar wa kana la mithlu ajrihi man ghayra an yanqus min ajri as-shaim syai. Itu antara hadis yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Dia seorang tokoh yang amat hebat. Daripada Parsi, Parsi ni Iran hari ni lah. Dia diberi tajuk, dia ni dalam memperkatakan tokoh ini, dia beri tajuk sebagai Al-Bahith Anil Haqiqah. Maksudnya orang mencari kebenaran. Dia daripada Parsi. Parsi ingat dengan Saudi jauh mana? Bukan dekat. Tak. Waktu zaman itu, dia mencari kebenaran berpunca daripada anak muda yang suka mengetahui, yang suka mau memberi kebebasan. Zaman itu. Dia ni, Salman ni, daripada seorang anak orang yang orang yang kaya raya lah, kita kata kaya raya. Ayah dia ni pula sebagai seorang ketua kampung. Ketua kampung tu, ketua orang. Dia suka menyelidik, suka mencari kebenaran. Hak dia jumpa mula-mula sekali sebelum sampai ke Madinah ni, dia melalui beberapa tempat-tempat yang memang mencabar. Pertama sekali, dia agama Majusi. Agama Majusi mana agama yang menyembah api. Nah, dia pada satu ketika dia pergi
di luar daripada kawasan rumah dia, kapun dia, ada satu makbat orang Nasrani. Makbat Nasrani, rumah-rumah ibadat orang Nasrani. Dia pergi situ, dia rasa tertarik, tertarik dengan orang Masihi, dengan orang Kristian, ada Kristian. Di situ mula dia berbanding antara agama Majusi dengan agama Kristian. Dia tengok maulid Kristian daripada Majusi. Nah, dia ni antara budak yang duduk di memberi khidmat yang ialah jaga api di rumah ibadat orang Majusi. Dia orang Majusi, dia tak sepadan api dia tu. Tetapi kita dengar sirah Rasulullah, bila Rasulullah lahir saja di dunia, mula pertama kali api yang dipasang oleh Majusi itu padam. Kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita nak tengok peranan yang main oleh Salman Al-Farisi ini. Di dalam mencari kebenaran, amun ringkas saja, di mana dia melalui beberapa tempat-tempat ataupun ulama-ulama daripada orang-orang Kristian, ulama-ulama orang-orang yang berada di contohnya dia pergi satu tempat orang-orang Nasara. Dia kata waqaditahat fil al-majusiyah hatta kuntu fatil an-nar allati qunu qidha wa la tatakruha takhbuha. Dia beritahu kepada Petri situ, dia kata setelah dia kata aku ni kerja akunya menjaga api di mana aku mengunggu dia supaya aku tidak mati, tetapi aku tidak berminat. Dia kemudian dia beri cerita benda ni kepada bapak dia sendiri. Wa qultu li abi hina ghadtu ilayhi inni marartu ala qaumi yusalluna fi kanisati lahum fa'ajabatni salatihim. Dia royak kaya dia. Kaya pada satu hari kata aku melawat tempat orang Kristian. Aku pergi kaum ala kaum yusalluna fi kanisati, hak duduk semaya dalam gereja dia. Lahum fa'ajabatni, aku rasa hebat, lebih baik daripada Majusi. Wa ra'aitu anna dinahum khabar khairun min dinina fahawarani wa hawaratu. Maka dia berlaku perbahasan antara ayah dia. Berlaku ayah dia kata maulid Majusi, dia kata maulid Nasrani. Dalam dua-dua pihak ni, ayah dia dengan ayah dia. Akhirnya ayah dia kata baiklah tu, dia pun ambil rata dia. Tu cara dia. Mana orang kalah hujah ni, kalah dia guna kuasa. Apabila kalah hujah ayah dia bahawa Nasrani lebih baik daripada Majusi, akhirnya ayah dia gatal dia. Ini laluan-laluan oleh Salman Al-Farisi. Yang dia ni amat terkenal dengan seorang tokoh yang memberi pandangan pada Rasulullah dalam perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang Ahzab, perang Galipari di Madinah. Di masa di Madinah dahulu. Dia seorang tokoh yang memang hebat daripada Parsi. Dia mencari Rasulullah ni setelah dia sampai ke negeri Syam. Gigi ke Syam, dia pergi naik lagi kepada Rum, sampai ke Rum. Dia ikut sampai Rum, itulah barulah pecah bahawa seorang pedri di sana memberi nasihat pada dia. Dia kata, di mana aku nak cari seorang guru yang hebat? Selepas pada tuan mati, saya nak cari orang yang paling baik. Dia kata Pedri ataupun guru dia waktu tu, di Finasibin ini, dia kata mung payah nak cari orang yang hebat untuk selepas pada aku ni, setakat ni aku rasa aku pesan kamu lah. Aku pesan kamu, dia kata lah ni, qad adallat zaman nabiyun yub'athu bidin Ibrahim
hanifan. Masa ni, waktu masa ni, bagi aku baca dalam kitab aku, hampir-hampir zaman kebangkitan seorang Nabi yang mewarisi agama Nabi Ibrahim yang suci. Mu nak cari, kata aku rasa baiknya mugi carilah. Mugi saya pergi cari seorang Nabi yang akan lahir akhir zaman. Yang orang ni, dia beri kata dia, ialah ilal ardi zati nakhlin bainal harratain. Mu pergi cari, dia membawa agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang yuhajir al-ardi zati nakhlah. Mugi berhijrah ke negeri yang ada tempat tu pokok-pokok tamar. Pokok-pokok tamar. Nah. Dan sebelum ni, dia kata baina hurratain, di antara dua bidah tanah yang mana dua bidang tanah yang bersatu dengan ada tanah-tanah hitam di situ. Bila tanah yang subur, pokok-pokok tamar. Istatatu an tukhalis ilahi faf'al. Kalau mau boleh gigi lah, dia kata. Ini pesanan kepada Salman Al-Farisi. Dia kata, kalau boleh gigi tempat ni. Mengikut maklumat daripada kitab kita baca, memang akan lahir seorang Nabi di tempat ni, iaitu Madinah lah ni. Dan kamu tengok, wa yuqbalul, dia la yaqulu sadaqah, dia tidak akan ambil. Kalau orang nak beri zakat, dia tidak akan ambil. Walak wa yuqbalu hadiah, tapi kalau hadiah dia ambil lah. Kalau untuk beri zakat pada dia, dia tidak akan ambil, kata beliau itu. Wa in nabaina katafaihi khatimun nubuwah, dan di antara dua apa ni, bawah ni, bawah usuk dia ni, ataupun kata fa ini dekat dengan surah kipah ni, baina kata fa khatibun nubuwah, ada tanda kenabian. Seperti kita kata ada cop tu, khatam ada cop, ada cop, ada tanda kemerah-merahan sebagai tanda kenabian. Macam kita setengah-setengah tu ada itai atau apa tu, dia tu tanda kenabian akhir zaman jelas di situ. Wa idza ra'aitahu araftahu, kamu tengok benda ni, kamu kenal. Itu pasangan dia. Ini makan masa. Bukan batal dalam masa sebulan dua. Dah bertahun-tahun dia berjalan untuk mencari satu kebenaran. Melalui berbagai-bagai fitri. Melalui siapakah dia pergi. Di mana waktu itu maksud dia berada di Mausul ini. Pergi ke Rom dan sebagainya. Dan ada satu kafilah daripada Arab yang bernaga waktu itu. Wa marra bi rakbun zat yaum fa asalatahum an biladihin fa'amiltu annahum min jitl arab. Satu rombongan mari itu bawa kafilah, kepada tanya, tuan-tuan semua daripada mana? Kami daripada jaziratul arab. Peniaga waktu tu peniaga jauh. Nah, sebagaimana Tuhan kata li ilafi quraish ilafi rihlat sita'i wasyif. Nah, di mana orang-orang Arab zaman itu dah berniaga. Musim panah ke mana? Musim sejuk di Kasyam ke, musim panah ke Yaman ke, dia berlaku kegiatan perniagaan. Memang orang Arab sapa kepada masuk sapa ke Rom dan sebagainya. Ditanya waktu itu, fa as'al tahum an biladihin, dia kata hamba ni daripada negeri Jazirah Arab. Jazirah Arab mana? Di negeri Arab. Faqultu lahum u'tikum biqarati hadhi wa ghanami ala an tahmaluni ma'akum ila ardikum. Masa dia berada di Mosul ini, masa dia berada dengan Fitri sebelum dia bersapa di Mosul ini, dia ternak lembu dengan ternak kambing. Dia kata semua lembu-lembu kami ni, kami-kami ni, asal bawa ambo pergi ke negeri demo ni nak tupai Arab tu terima. Boleh, dia kata mari. Tapi siapa di Madinah jual, dia jual ke Arab. Ba'uni ila rajulin min yahud, siapa di Madinah jual kepada seorang lelaki Yahudi.
dia kena duduk dengan seorang Yahudi di Madinah. Kemudian orang Yahudi kemudian pula jual kepada Yahudi Bani Quraizah pula. Ini berlaku. Jual kepada orang Yahudi Bani Quraizah. Bani Quraizah, Bani Qainaqah berada di di Madinah. Ini golongan-golongan bani-bani yang terkenal semua ni. Di mana waktu tu pasaran perdagangan di Madinah dimonopoli oleh orang Yahudi. Masa tu lagi. Jadi kedatangan Rasulullah SAW dalam sirahnya, apabila Rasulullah mari di Madinah, dia memecahkan monopoli ini. Pasaran itu tidak saja orang Yahudi, tetapi semua orang boleh berniaga. Ini Islam. Islam ni kalau dia mari mana pun dia merubah tempat. Islam kehebatan dia ni masuk mana pun dia akan tinggal kesan dia. Kesan pertama ialah orang ada ilmu. Dia tidak menjadi kau orang itu semakin jahil. Dia akan buka fikir orang, akan buka cara mikir orang bahawa dia tak boleh kalau orang ni kena zalim pun tak boleh. Nah, ini Islam. Sebab tu kalau pergi mana pun Islam ni, kalau kita buat Islam bagaimana, dia akan merubah anak bangsa tu sendiri menjadi orang pelasapahnya, orang yang jerti tauhidnya, orang ahli-ahli yang seperti ahli-ahli ahli falaknya. Kalau kita tengok dalam sejarah, apabila Islam pergi mana-mana negeri, dia akan merubah anak nasib bangsa sesuatu kaum kepada lebih baik. Sebab dia kita ni minaz zulumati ila nur. Nah, Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur. Sebab kita pegang agama Islam, agama yang betul, cara hidup yang baik ini, dia mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Sebab tu kita orang Kelantan ni, kita mendapat maklumat ilmu awal daripada orang lain. Ada pondok-pondok, maka kita telah ada nur hidayat awal. Sebab tu kalau kita letaknya perjuangan Islam di Kelantan, dia boleh jadi kekal. Nah, dia tidak akan berubah. Sebab di latar belakang orang Kelantan kita ni memang ada ilmu. Sebagaimana medan ilmu yang ada hari ini, banyak mana kita dapat ilmu. Sekali-sekali main aja. Tak, kecuali hak duk ramung yang jauh. Tak, hak duk tengok ikan berapa, sayur berapa. Ha, tu lain lah. Aku lalu sana itu, Allah. Ustaz duk ngajar sana tu lebih pilih. Hak tu kuih ni, hak tu kau ni. Berilah pertumpuan sedikit masa kita ada di majlis ilmu seperti ini untuk mendapat ilmu. Nah, hak tu tu bagai Tuhan kata, yarzuqu man yasha. Hidayat payah nak dapat. Hak tu aku beri rezeki pada siapa ni aku beri. Ustaz bimbang. Nah, tapi hidayah ilmu ni mu kena cari. Mu kena usaha. Tidak boleh mari sendiri. Tu benar-benar kena usaha. Lah, kita usaha. Hari ni kalau kita dapat buat benda sunat, dia jadi macam wajib. Sebab apa kata tadi? Saya kata, "Man taqarraba bi biqasati minal khair kana kaman adda faridah." Siapa buat satu benda baik, satu benda harum, benda-benda biasa aja. Beri sedekah ke 10 sen ke? Tak. Beri orang-orang utama sebutir ke? Beri orang buka puasa air setengok ke? Dia sudah menjadi sebagaimana suatu amalan perdu lah. Banyak dia punya gandaan, banyak dia punya pahala. Baik, balik semula kepada hak sedikit amun awak tadi. Di mana Islam ini apabila dia masuk di dalam sesuatu tempat, dia akan mengubah kata. Mengubah jadi baik, mengubah jadi adanya seperti kata sini pada awal perbincangan dalam ini, dia kata lahirnya falsafah muslimun, ahli-ahli falsafah muslimun, macam kita kata ahli falsafah yang bawa ilmu kalam dengan orang Rom, mereka tu dapat mematahkan hujah-hujah dari segi ilmu ketuhanan. Sebagaimana kita tengok sifat 20 tu, kehebatan dia menghujah sifat-sifat Allah dan sebagainya. Lahirnya pula al-atibba'ul muslimun, doktor-doktor Islam. Nah, bila mana doktor-doktor zaman Islam ni memang hebat. Jadi kita kena sapa Islam ni, kena royak benda-benda ni. Cuma kita orang Islam ni kurang senyapa. Kita tahu bahawa betapa baiknya Ramadan ini. Kita kena royak korang bukan Islam.
orang kampung kita, paguh Ramadan ini kita boleh puasa sebab dia boleh berehat. Rehat kepada enjin kita dalam. Dia tak tahu kau lain tak? Kita royak kau tu. Nak royak pahala apa ayah nak royak. Tapi kita kena sabar pada buka Islam. Nak kena royak bahawa puasa ni jamin. Berapa? Dia rehat. Rehat punya jentera dalam ni. Duk kerja sama dia. Kerja sama dia. Tak bukti. Apabila kita puasa, kita dapat kelihatan. Kita royak. Ni orang tak banyak menyampaikan. Ada sahabat Amo yang belajar di England. Dia di England ni, dia kumpul semua. Orang Islam pun dia kumpul, orang Majus, orang Kristian pun dia kumpul, Yahudi pun dia kumpul sama. Dia kata puak-puak ni ni bagus, puak-puak ni ni. Puak-puak ni juga buat masalah, dia kata ni. Puak-puak ni lah baik, puak-puak ni buat masalah dunia. Dia cerita pada Abang. Dia cerita, dia tengok salah seorang orang masalah ni yang agama gapo Allah Taala. Dia kata, apa memakai tangan kanan? Tangan kanan. Dia kata dia royak sunnah tu royak juga. Sunnah tu royak juga nak yang bahaya payo. Dia kata bagi kami tangan kanan ni kami untuk buat makan, untuk minum dan apa. Oh ni kau buat basuh najis. Sebelah ni ni. Kau buat untuk cuci najis. Basuh. Apabila sebut basuh najis dia pelik. Macam mana basuh najis? Oh, dalam palu dia. Bagaimana basuh? Bupa-bupa dia tak basuh pada dia. Dia pakai kayu, pakai apa? Pakai kesak, tisu, kerah gitu. Dia kata pelik. Dia kata macam mana, dia geli mana bunyi kata basuh. Kata sahabat ni jaga, kita ada cara basuh. Jangan main-main basuh. Kita ajar. Dia kata cuba ajar lagu mana. Dia ajar cara basuh. Dia basuh. Kita tidak pernah royak bahawa betapa bagusnya kita basuh najis daripada kita tanda dengan kertas tu. Nah, kalau kita pergi ke negeri Cina, kertas saja. Nah. Jadi nak royaknya lepas 4 tahun kemudian dia mari Kelantan, jumpa sahabat Amr tu. Ni dia berjumpa. Ada kata aku sejak pada aku basuh tu, aku basuh semua dia kata. Oh, isteri pun aku suruh basuh juga. Anak-anak aku suruh basuh. Aku lah ni melengak orang-orang putih semua orang tak bersih belakang dia kata. Baru dia berasa hebatnya basuh. Berasanya keselesanya. Tak selesanya dengan kertas ni. Dia kata aku berasalah orang putih semua memang tak bersih. Maknanya kita kurang royal. Kurang menyampaikan. Sifat orang Kristian dia nyapa kau semua. Dia royal kau semua. Jadi kita kena royal. Kena royal. Apa kebaikan kita dalam Ramadan? Apa rasa kita dalam Ramadan? Lagu mana rasa kita bersolat? Tak. Dengan kita tidak bersolat. Kita sudah buka puasa, kita minum kuat-kuat, makan bawa kita nyah di situ. Nah, hanya ada tidak kita tidak ke solat. Kita tunggu. Patut semai kita tidur. Lagu mana kesihatan kita? Oh, benyak tak benyak, pening tak pening orang ini. Nah, sebab Allah Taala buat macam dia. Pergerakannya, solatnya, gapanya, duduknya bersama masyarakat ada jemaah ini. Ini Islam. Nah. Jadi Salman Al-Farisi ini seorang tokoh yang menunjukkan bagaimana dia mendapat sesuatu yang baik zaman Rasulullah. Dalam peristiwanya, peristiwa ialah peristiwa menggali parit. Dalam peristiwa gali parit zaman Rasulullah ini ada peristiwa yang hebat berlaku. Apabila tentera-tentera musyrikin, tentera Ahzab. Tentera Ahzab ni tentera yang berpakat dengan beberapa kumpulan untuk mari serang Madinah. Pada tahun kelima hijrah lagi. Di dalamnya musuhnya Quraizah. Yahudi Quraizah, dalaman. Horror attack dalam ni Quraizah. Luar ni musyrikin-musyrikin lain. Di mana? Amal masa sekini. وضعت خطة الحرب الغادرة على أن يهاجم جيش القريش وغطفان المدينة. Satu program dirancang oleh orang-orang Quraisy, kubah Quraisy dan Ghatfan merancang untuk menyerang Madinah min kharijha dari luar. Bainama yuhajimu Banu Quraizah min dalikhil. Dalamnya Banu Quraizah pun akan mengentek dalaman. Tak supaya agama baru ini kita kena hapus. Ini bahaya.
Ini bahaya. Agama ini dibawa oleh Muhammad SAW. Dan Salman Al-Farsi menunggu. Menunggu di Madinah. Menunggu di Madinah. Dan waktu mana dia jumpa Salman Al-Farsi jumpa Rasulullah? Waktu dia duduk atas pokok tamar. Dibeli oleh orang Bani Quraizah. Ya, Bani Quraizah ni ada tebung tamar. Dia kerja dia nak pokok tamar. Dalam waktu duduk atas pokok tamar tu, seorang Bani Quraizah unggah mari jumpa tuan dia. Dia kata celaka. Celaka satu kumpulan Bani ke apa-apa tengok dalam tu. Dia kata celaka sebab orang ni menyambut kedatangan daripada Arab, seorang Nabi, mendakwa dia Nabi. Di situ dia tahu. Oh, rupa-rupanya hak aku tunggu-tunggu surah siapa. Nah, dia turun pergi, memang dia jumpa Rasulullah. Di mana dia jumpa, ada beberapa tamu, tetamu dengan Rasulullah tak ada. Orang bersama-sama Rasulullah, hak bawa siapa ada. Dia bagi makan ni. Bagi makan ni, dia kata, makan ni hanya berniat untuk mengeluar zakat. Dan tuan-tuan semua nampak, baru siapa, abang berilah makan. Buah tamar sebagai satu sedekah zakat. Waktu tu dia kata, lelaki ini tidak makan. Lelaki ini tak makan. Ini pesannya padri. Tak makan. Dia tak makan. Baru orang lain makan belakang. Esok dia bagi pula. Makanan yang lain pula. Ini sedekah. Berupa hadiah kepada tuan-tuan semua daripada apa. Sebab tuan-tuan rumah ngemari siapa baru mari. Di waktu tu Rasulullah makan. Dia kata, so bukti dia kata. Bukti tu. Dia mencari. Akhirnya, pada satu keadaan dia jadi musim nak tengok Rasulullah sebarang kain. Nak tengok. Ada ke tak ada tanda? Memang jumpa dah tanda ni. Dia panjang cerita di situ. Amun dalam pendek dah. Nak pergi kepada bahawa dalam perperangan, hak nak berlaku perperangan Ahzab ini, di mana Salman Al-Farisi memberi pandangan. Di sini. Al-ladhina yasaqa'una izin baina syaqiyun raha tahatimuhum wa taj'aluhum zikra. Supaya puak-puak musyrikin ini berpakat dengan Bani Quraizah dalam ini nak buat satu serangan yang hebat supaya hancur dan biar tinggal nama je. Siapa tangga tu usaha untuk menghancurkan negara pertama ataupun tapak pertama Rasulullah nak tubuh negara Islam di Madinah tu. Apabila mari, puak-puak ni nak hancur lagi. Supaya jangan siapa sampai lama-lama. Pawajir Rasul wal muslimi yauman yajisu li jambin yaqtarib minal Madinah fa'addatan mutafawiqun. Waktu tu, Allah Ta'ala gambar kedatangan marinya kumpulan-kumpulan ni nak mari menyerah Madinah ni. Dia mari tidak pakai jet waktu tu. Dia tidak pakai kereta gebar. Dia mari bergerak dengan unta dan sebagainya. Maklumat dapat awal. Tak. Dia kata perjalanan yang nak mari itu mungkin kita tahu dah daripada maklumat 15 hari lagi sampailah perjalanan dia tu. Jadi cerita ni sudah sampai kepada pengetahuan Rasulullah dan para sahabat. Para sahabat yang baru membentuk masyarakat Islam di Madinah ini digambarkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana serabuknya, bagaimana susah hatinya. Orang mari ini nak hancur kita ini. Seperti kita kata, kita duduk di sini, duduk di pasir putih ini, mari satu rombongan yang besar-besar, mari nak hancur kita sini. Kita tak ada senjata. Kita baru saja satu jemaah yang ditubuh. Maka waktu itu Allah Ta'ala gambar bagaimana orang Arab waktu itu, khususnya para sahabat dan Rasulullah, ketika mendengar berita orang mari nak serang kita. Allah Ta'ala kata dalam ayat surah Al-Ahzab, surah Al-Ahzab, izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iza zaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi zununa. Tuhan gambar sebab tu kalau kita rasa bertuah, kalau kita anak kita ngaji Arab, dia boleh baca Al-Quran, dia siapa, apa benda hak Tuhan nak ayat. Kita tak siapa biar anak kita. Lepas ni kita tak ngaji Arab, biar anak kita ngaji Arab.
Ngaji ngaji di asas Islam Kelantan. Sebab kita menggunakan pengantar bahasa Arab. Pengantar bahasa Arab ni untuk tujuannya, kerajaannya, asalnya suruh rakyat reti Al-Quran. Apabila reti Al-Quran, dia dapat sesuatu yang luar biasa daripada Allah Ta'ala, daripada Al-Quran. Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran ni seperti banyak laut yang mempunyai banyak khazanah. Ya, kita kena teraka dia. Nak teraka dia kena apa? Kena ada bahasa Arab. Agi bahasa India tak boleh juga. Nah, tak boleh. Dia kena ada bahasa Arab. Bahasa Arab ni bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran bahasa Al-Jannah. Ah, sudah tak boleh kecek di syurga dia mana ni. Bahasa Arab bahasa Al-Quran. Al-Quran tu bahasa syurga. Pak kita reti ke bahasa Arab nama cakap di syurga nanti? Ah, sudah. Tak apa. Jangan bimbang. Nah, seperti Rasulullah kata lah. Orang perempuan mu tak ada orang perempuan masuk orang tua masuk syurga. Perempuan tua tak masuk syurga, menangis. Rasulullah nak selara. Dalam syurga nanti orang perempuan jadi muda belaka, comel belaka ni. Semua comel ni. Comel daripada bidadari orang anda. Orang muslim, muslimat, muslimat semua. Cuma tak ada orang tua, betul tak ada orang tua. Jadi muda semua. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala melalui ayat ni, kalau kita keti bahasa Arab, hamba puas hati kajian kita. Bala habis jatuh juta setahun untuk mengajar anak-anak kita bahasa Arab, bahawa nak pandai Quran ni dia kena pandai anak-anak dia. Dan kita boleh buat benda ni hamba rasa puas hati. Kalau ramai dah learn ni, bukan sahaja reti Quran, boleh jadi ti'imik untuk semayang hafiz. Dari jangka masa, masa amur dulu tak ada hafiz ni. Tak ada. Learn ni kita tengok anak-anak kita mampu duduk depan, baca Quran, dia faham, gapo dia baca. Apabila benda ni masuk dalam mana kita jadi satu cara hidup. Kita menjadi ada satu pegangan yang kukuh. Mari ribut, kau mari gapo, dia tak lari. Sebab dia ada kepahaman yang jitu, akidah yang hebat. Lahir daripada Al-Qur'anul Karim. Allah Ta'ala royak, kalau kita baca ayat ni, Allah hebatnya dia punya pandangan royak pada kita. Izja'ukum. Ingat ketika mana waktu marinya, memarinya musuh-musuh Islam ni, nak melanyak kamu, min fauqikum wa min aswalikum. Atas bawah ni, makna sini mungkinlah sebelah hilir, sebelah hulu. Sebelah hilir, sebelah hulu tempat Rasulullah bertapak. Rasulullah berhimpun di situ. Tempat kawasan itu kawasan terbuka. Kawasan-kawasan lain itu ada bukit. Ada bukit apa, mungkin kita kena duduk kawasan ni. Kalau musuh mari pun mari baik kok ni. Dia tidak akan naik atas bukit atau tidak akan masuk dalam kawasan-kawasan kebun-kebun tu. Maka waktu tu berasalah ke mana? Tuhan menggambarkan hati manusia. Sebab tu apa, kenapa Tuhan royak? Sebab dia buat kita. Dia tahu kita, lagu mana perasaan kita. Lah, Tuhan tahu perasaan kita. Izam masahul khairu manu'a. Tuhan kata, manusia ni kalau beri dia barang dia suka. Suka tahu. Beri bawa dia, barang-barang. Beri mah, kau beri piti, kau apa. Ada suka awak. Anak dia boleh tahu. Dia sendiri boleh tak si makan. Sendiri boleh tak si makan. Nak beli kain pun saya. Orang sedekah kain pun halam bagi. Hamba kipas tu sarai hamba Allah, hamba sedekah kain. Dia tahu banyak ni, orang datuk sedekah ni. Ada 10 dah. Tak pakar hamba datuk. Allah, pakar. Dia sedekah. Jangan sipat. Dia puasa bangga. Lepas kita beri kain dia, 10 lah dah hamba ada. Kita kena pakar, jangan sayang. Rezeki tu habis, semasa dia kena beri. Sedekah kau untuk kita kena pakar ikut. Secara mutawasit, secara sederhana kita Islam ni, kita ada panduan. Rasulullah kata, "Iza akalna nahnu la na'kul illa nahnu la na'kul illa najua wa iza akalna fala nashba." Contohnya, satu panduan. Rasulullah kata, kita orang Islam ni kita tak makan kecuali kita lapar. Apabila kita makan pun tidak kenyang. Ah, itu dia. Hari ni sihat. Nah, hari ni kenyang pun padat lagi. Ini pun kendala lagi. Izjang ukun min fawqikum. Ingat ketika mana
Musuh mari. Mari ini sebelah mana? Mungkin kita kata atas bawah. Atas bawah tu mungkin kita kata di sini sebelah hulu dan sebelah hilir. Ha, sebab sebelah hulu sebelah hilir. Ha, waktu tu tak ada lagi jet. Fawqikum ni atas kamu. Tak, ha, mungkin tak ada jet lah, tak apa. Ha, tetapi Allah Taala ayat wa min aspalim aspala minkum wa iza zaqatil absar. Waktu tu maksudnya balik mata dah. Nak mikir tak boleh dah. Balik mata. Zaqatil absar, pandangan jadi kabur ke, ikutlah. Mata pun bila kita takutlah, ke mana kita takut. Bayar ketika kita takut. Allah Ta'ala gambar dalam Al-Quran, wa iza zaqatil absar wa balatil qulubul hanaji. Seolah-olah jatuh ni hati jolok mai ke atas ni. Ha, jolok mai sampai kelekung ni. Takutnya kita. Susah hatinya. Kerana musuh nak mari. Digambar oleh Allah dalam Al-Quran. Yang boleh faham Al-Quran ni orang berhati bahasa Arab. Maka kita pun buat sistem supaya faham Al-Quran. Tak? Supaya kita dapat zukul. Ha? Sebab Quran ni, Rasulullah kata, dia tu sebagai ma'dubatullah. Ma'dubatullah. Ditashbihkan, diumpamakan Al-Quran ni seperti mana hidangan Allah. Nak biar kita, biar dia ada terasa tu bunyi hidangan tu, ah, segar tak? Ah, bunyi kerja tu moyo. Ah, bunyi hidangan segar. Ah, bunyi anak muda celik mata. Nah, bunyi tak ada kahwin. Ah, misalnya. Bunyi ma'dabatullah ni bunyi saja hidangan kita terasa. Oh. Maka Allah Ta'ala hidang kepada kita. Untuk ghaz, dipanggil ghizaul akl. Akal ni kena beri makanan dia. Makanan akal apalah yang zuruna ilal ibli kaifa khulqat, dia kata. Makanan akal. Gabung makanan kena berfikir. Dia tidak boleh beri akal tak berfikir. Dia jadi jumuk. Apabila jumuk, kau jumuk, kau jumuk jadi beku. Beku nak mikir nak cari pitih pun tak reti. Tak. Tapi dia berasa nak duit. Berasa nak buat tu tapi tak reti. Dia gemi tak ngorang. Itu jumuk dia panggil. Dia sehat. Tubuh sehat, kembung ke apa, tapi gemi tak. Ha, itu sudah jumuk di segi. Fikirai Allah tak ambil. Tapi kalau dia mikir, dia semakin luah. Semakin luah. Sebab tu abang tengok mula-mula. Apabila kita ada sistem pendidikan kita. Hafal Quran. Budak sekolah menengah. Nak belajar matematik lagi, nak belajar sains lagi, nak belajar fizik lagi, nak belajar perdagangan dan sebagainya. Hai, mak kata dah ke bodoh ni. Nah. Kita hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Siapa 11 juz. Tengok-tengok result dia, ish. Matematik okey. Nah. Sains okey. Rupanya dia Al-Quran ni menghidupkan ruh, menghidupkan akal kita. Ha, ini dia. Jangan bimbang. Karena Allah Ta'ala la yukallimu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan memberi satu tugas yang kita tak mampu buat. Dia beri sesuatu yang kita mampu buat. Puasa dia beri kita mampu buat. Walaupun budak 10 tahun dia puasa, tak apa. Tidak jadi menyetok ramah warga unggaga hospital. Apa ni puasa? Ada ke bulan ni? Ye, apa ni puasa ni? Jumari kata ke puasa? Tak ada. Allah Ta'ala reti bahawa manusia puasa tidak akan jatuh, tidak akan reboh. Tak. Ha, ini dia. Ha, kena benda-benda agama ni kadang-kadang tak boleh dengan mikir saja, tetapi kita balik rujuk kepada Allah Taala. Ha, kalau kita mikir kita saja kak, ha, kita kata kita boleh kuat bila orang sokong kita berlaku. Sebab kalau orang api pun kita kena duduk dengan dia sebab dia sokong kita. Ha, jangan. Nah, kita ada cara kita. Kita ada akidah perjuangan kita. Ha, kita mesti tekung kepada akidah perjuangan. Jadi di sini wa tazunnuna billahi zununa. Waktu tu tentera-tentera Islam semua mula mengsyaki ataupun tazunnu ni membuat beberapa andaian. Ha? Zon pada Allah berbagai-bagai, baik Tuhan nak bibuano kita ni. Ha, waktu tu. Ha. Sebab tak zangwana 24,000 muqatil. Dia ada 24,000 24,000 tentera
Mari nak ganya kita duduk di Madinah. Rasulullah tak bertapak lagi. Baru benar peperangan Badar sekali. Kalau peperangan Uhud ni, tak. Mari peperangan Azab. Tahta qiyadah Abi Sufyan. Ah, Abi Sufyan merupakan turus tentera, akan tentera. Wa Uyainah bin Husin yaqtaribuna min al-Madinah liyatuquha wa liyabtashuha batashan hamisah, untuk mari ganye serang dengan satu serangan yang hebat supaya kita akan hapus semua kumpulan ini. Kay yantahu min Muhammad wa dinihi wa ashabi, supaya berakhirnya kisah Nabi Muhammad, kisah berakhirnya agama dia dan sahabat-sahabatnya. Ini dia punya perancangnya yang dirancang oleh musuh Islam. Berjaya ke tak berjaya? Dengan 24,000 dia ada, dengan balon tenteranya kuat, dari segi adatnya berjaya, lumpuh dah Islam ni, lumpuh tak ada dah. Nah, dari segi adatnya. Wa hadzal jaysh la yumathilu quraishan wahda. Tentera ni bukan Quraisy saja dia kata. Bal wa ma'aha kullul qaba'il wal masalih, bahkan bersamanya beberapa kabilah-kabilah lain. Allati ra'at bil Islam khataran 'alaiha, yang mereka menganggap Islam ni adalah bahaya pada mereka, maka mereka buat muafakat untuk buat satu barisan nasional waktu itu bagi menghapuskan Islam. Azab bagi nasional itu. Mati. Siapa hari ini pun ada kat barisan nasional. Wara'al muslimuna anfusahum fi mawqif hasib. Orang Islam rasa kita duduk, kedudukan kita bahaya. Para sahabat kata bahaya ni. Lagu mana mari ni? Wa taba'an ijma'u 'ala difa' wal qital. Maka kita mesti ambil sikap mengenai kita defend. Defender kita serah. Mana ni berjanji gitu. Walakin kaifa yakunu difa'? Tetapi bagaimana kita nak pertahankan, kita lagu mana? Ini soalan itu. Kita nak pertahankan, lagu mana nak pertahankan? Gunaka di sana marilah seorang lelaki yang tawil saqain, yang tinggi lampai, rambutnya lebat. Kan Rasulullah yahmul wa. Rasulullah sang kasih pada dia, wahtila mengkabiran, iaitu Salman Al-Farisi. Ia memberi bawa hadis dengan bawa cerita tadi. Ya, dia ni diberi gambaran dalam waktu perang Khandaq ni tentang masa depan Islam. Iaitu waktu mana jadi gali-gali, masa tu banyak. Waktu gali-gali parit ni jumpa satu batu yang keras menghalang laluan. Nak seperti kita tarik tali. Ini kawasan ni kita gali belaka. Kita gali-gali berjumpa satu halangan batu yang amat keras. Hasil daripada pandangan tadi. Batu itu terlalu keras. Maka Salman beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, kita dah cakap habis ini, tapi batu ini menghalang kita. Rasulullah, baina ra'aha da'a bi ma'bu awil wa talaba min ashabi an yabta'idu qalilan an marma ad-dayan. Rasulullah kata, mari cakul mana kita guna katok batu ni, hok cakul lagu mana, hok gigi lagu mana. Kita nak gambar tadi lah, sebab zaman tu dia buat alat hok pecah batu tu lagu mana cakul. Rasulullah kata, mari sini, hok lain tu ngelak sikit. Rasulullah cakul sendiri ni. Rasulullah cakul sendiri. Dia bukan duduk atas cokoh gini, dia tengok dah. Ini sifat Rasulullah. Rasulullah kata, aku nak cakap sendiri. Batu mana? Ayya bata'idu qalilan. Jauh sikit dia kata. Wa sammallah bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'ah dia akan. Jatuh. Mungi. Atas qabitaini alal mu'awil fil azmul quwah. Dengan kekuatan hayungannya. Yakhruju min sanaya sada'i al-kabir. Dengan hujaman yang kuat, kata Salman Wayak ni, Allahu Akbar. Dia pun dia jatuh benda tu, di mana keluar cahaya. Apabila jatuhnya apa ni, cok lah, gapa mahu tak tahu, nak kata cok ke apa tahulah,
Nah, menyakut kalau cok gebe dah. Kaum kena tu keluar. Cahaya yang keluar. Rasulullah kata Allahu Akbar. Nah, Rasulullah kata. A'taitu mafatil Faris. Aku diberi kunci untuk negara aku akan kuasa negeri Parsi, dia kata. Nah, Rasulullah kata kata. Buka. Waqad Allah ali minha qusur al-harirah. Hairah. Waktu tu, waktu cahaya tu nampak pada aku, Allah ini dituluh pada aku, istana kerajaan Hairah dan kota Maharaja Parsi. Kita akan menguasai di sana. Wah, Rasulullah, mana Islam akan siapa? Ah, itulah. Waktu Rasulullah jatuh tu. Baca mari. Ini mukjizat. Kalau fikir ngakai, yo kan. Jangan main ngakai. Benda-benda mukjizat. Mukjizat diberi pada Rasulullah SAW untuk beritahu kepada umat Islam, satu hari Islam akan berkembang. Saka peka Parsi. Parsi ni negara yang besar waktu tu. Seperti hari ini Amerika Syarikat lah. Kuasa besar. Oh, kita kata Kelantan akan berkembang Islam. Siapa negara negara ini akan jadi negara Islam? Malaysia ni. Kata ya. Tapi kalau kita pegang sungguh dengan Islam, insyaAllah. Kita akan dapat. Tapi kalau kita duduk pegang lepas-pegang lepas saja kita. Nah, bahasa berat sikit lepas lalu. Nah, cuba sikit lari selalu misalnya. Jangan. Kita kena duduk betul-betul dengan pegangan Islam, dengan perjuangan Islam. Kita berbaik dengan bukan Islam, bukan tak baik. Kita ada cara dengan orang bukan Islam. Nah, di SPP contohnya. Di SPP pula orang kata, apa kasi terima hudud, kita terima. Di SPP. Dewan Himpunan Penyokong PAK. Oh guys, dia lembek. Allahu Akbar. Selagi Rasulullah pun akak lagi. Akak lagi. Summa rafa'al mu'awwil wa hut darbatu tsaniyah fatatarra adh-dhahira. Sekali dia cakul lagi sekali, berapi pula tu, cahaya pula. Allahu Akbar kata Rasulullah. Apa itu mafatihu Rum? Aku diberi kunci untuk menguasai negara Rom nanti. Siapa? Di Itali. Ya. Perkembangan Eropa, siapa di Eropa? Kita. Walaqad adha'ili minha qusur hamra. Aku diberi menampakkan istana. Wa inna ummati zahiratun alaiha. Dan umatku akan menguasai tempat-tempat yang aku sebut. Kemudian, lain yang ketiganya. Fa'alqaltu sahra salamaha wa istana. Yang ketiga, pecah batu tu. Batu yang kerah, besar, pecah. Wa adha'af barkuha syadidul wahir. Lagi cahaya lagi kuat. Halla Rasulullah SAW. Rasulullah kata, la ilaha illallah. Rasulullah kata pun, la ilaha illallah. Ni la illallah jadi tak ada semangat. La ilaha illallah, pergi sendiri, mengatik tu tanya, bubu ke apa ya? Nah. Bersemangat la ilallah tu. Biar ada semangat. La ilallah tu kerana kita mengucap satu kalimah yang bersih, suci. Kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pegang ayat-ayat dia, pegang kekuatan dia, pegang cara hidup dia. Para sahabat lain selepas berlaku itu, Rasul kata, amba'ahum anna yusbirul an qusur Suria wa Sun'a, juga ternampak istana-istana di Suria dan juga di Sana'a. Sana'a ini di Yaman. Sisanya banyak sejarah Islam di sana. Sejarah sahabat pun di sana. Akhirnya, sahal muslimun pi imanin azim. Orang Islam pun kata dengan ramai-ramai kata, hadha ma wa'adallah wa rasul. Wa sadaqallah wa rasul. Ini dah dia janji Allah dan Rasulnya. Dan benarlah janji Allah dan Rasulnya. Kita kena duduk situ. Kita hari ini pun, kita duduk ala Islam, kita berjuang Islam, kena tak, hadha ma wa'adallah wa rasul. Apa berlaku, inilah janji oleh Allah dan Rasul. Dan janji Allah dan Rasul itu adalah benar. Sekadar itu dulu untuk Ramadan kali ini. Semoga kita dapat manfaat sikit sebanyak daripada Ramadan yang mulia ini. Aku qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسأل الله الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. تكبير الله.